pengolahan solar yang berada di Desa Kaligede, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban mengalami kebakaran hebat sekira pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi menjelaskan jika kebakaran tempat pengolahan solar milik Irfan tersebut terjadi disebabkan karena adanya korsleting listrik. Menurutnya, petugas Satpol PP dan Damkar Tuban pertama kali mendapatkan laporan adanya peristiwa kebakaran ini dari Suprapto yang merupakan kepala desa setempat. Setelah mendapatkan laporan, tugas langsung bergegas cepat mendatangi lokasi dengan mengerahkan sejumlah personel untuk membantu proses pemadaman. Tak selang lama, petugas sampai di lokasi dan langsung berusaha untuk memadamkan kobaran api tersebut. Namun, api yang sudah terlanjur melahap bangunan tersebut membuat petugas sedikit kewalahan untuk memadamkannya. Karena kobaran api yang semakin parah. Setelah kurang lebih 1 jam dilakukan pemadaman, akhirnya api pokok berhasil dipadamkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya dilakukan pembasahan hingga pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini berhasil melahap area bangunan kurang lebih seluas 30x10 dengan luas bangunan 40x25 meter. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami oleh pemilik pengolahan solar mencapai 19 juta rupiah. Bukan parkir orang lari kargo lah munagane pin. Masa opin munagane bener lah pin.